Tevira. Ya. Fira sekaligus MC kan ya? Ya, insya Allah. Oke. Okay. Uh, kita tes dulu. Prof. sudah staying? Oke. Okay. Kelihatannya sudah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Prof. Kita buka saja ya, Prof. Ya. Biasanya setelah ini suka masuk bermunculan gitu. Sambil ya. pengkondisian dulu gitu ya. Iya. Boleh saya Bismillahirrahmanirrahim izin memandu acara Kang Teteh Ibu Bapak semua Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kesehatan baru kanti kami baru pernah wayang tuh asyhadu alla ilaha illallah wa lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul lana min alhamdulillah ibu bapak Kang kita semua kita bisa bertemu kembali di kajian kemusliman al jihad yang kalau Pekan lalu kita baru saja bertemu di Kipas. Hari, Hari ini kita bertemu di Khadijah, untuk Ibu bekerja ya, Masya Allah, yang memang secara program ini adalah kajian rutin begitu ya ada kipas dan ada khadijah yang bisa oleh bidang kemestimahan al jihad karena itu kita bersyukur kepada Allah karena memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita berkumpul bertemu secara virtual semoga insya Allah kita doakan pertemuan kita pagi hari ini dipenuhi dengan keberkahan kemudian salam serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang insya Allah banyak dalam kehidupan beliau menjadi tuntunan bagi kita semua termasuk juga orang-orang di samping beliau mungkin para sahabat para sahabiah umat umatul mukminin yang insyaallah selalu menjadi teladan bagi kita semua kemudian yang saya ucapkan kepada yang terhormat ketua DKM Al Jihad beserta pengurus DKM Al Jihad Unpad kemudian juga yang terhormat para panitia kajian Khadijah bidang kemuslimahan Al Jihad Unpad dan yang kami hormati Prof Yeni selaku pemateri kami di kajian pagi ini. Insya Allah semoga apa yang akan kita dapatkan akan teteh ibu bapak semua menjadi sarana kita semakin belajar dan memberkahi juga hari-hari di 18 Ramadan yang tidak terasa sudah kita lewati. Kemudian insya Allah untuk mempersingkat acara mungkin karena sudah 8.45 waktunya kita untuk membuka acaranya bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembacaan Tilawah. Ibu Bapak yang datang semua, izin. Mungkin kita akan membaca bersama untuk pembacaan Quran Surah Al-Fatihah ya, sebagai pembuka, dan juga semoga penambah keberkahan dalam acara ini. Izin, mungkin Fira juga akan sambil memimpin untuk membaca Al-Fatihahnya. Boleh kalau mau sambil mengikuti di tempatnya masing-masing, silahkan. Kita akan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Surakulul Azim. Insya Allah semoga pembacaan Al-Fatihah ya, semakin mengkondisikan ya. Akan kata Ibu Bapak semua untuk kita semakin siap mendapatkan inspirasi dari kajian di pagi hari ini. Yang mungkin izin memperkenalkan diri juga. Perkenalkan saya Fira Pujenuraini dari Magister Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad dan juga dari tim Kompas Komunitas Muslim Mahasiswa Pakas Sarjana Unpad. Dan untuk agenda di pagi hari ini selain kita sudah melaksanakan pembukaan, sudah ber membaca ber, tilawah bersama-sama. Mungkin kita juga akan menyimak sambutan dari kabit Ketua Bidang Kemusimman al Aljihad Unpad yang alhamdulillah sudah bergabung juga ya, yaitu Teh Iyang. Kita akan panggilkan kepada Teh Yanti Rubianti, SCMC Psikolog. Dipersilahkan Teh untuk menyampaikan mungkin sedikit menyapa peserta di pagi hari ini Teh. Baik, terima kasih uh, Tevira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Ahad di bulan Ramadan ya uh, sudah lewat tujuh Quran ya tadi malam ya. Uh, kita sapa dulu Prof. Yeni, Hatur nuhun Prof. Yeni sudah berkenan ya. Uh, untuk menjadi narasumber pada kegiatan kadijah uh, pagi ini seperti yang sampaikan Tefira uh, kajian apa uh, bidang muslimah masjid al jihad itu memiliki dua kajian yang pertama itu kipas yang kedua itu kadijah jadi kalau kipas itu kisah inspirasi dari Para sahabat, para wanita, pada perempuan-perempuan uh, istimewa di zaman Rasulullah dan sahabiyah. kalau yang Khadijah itu yang lebih kontemporer, itu uh, terkait dengan para ibu yang bekerja. Dan hari ini uh, kita akan menghadirkan Prof Yeni. Saya sangat, apa ya, kalau nggak boleh dibilang kagum, mungkin saya sangat uh, menyukai uh, Prof Yeni ini dengan segala kiprahnya, ya, di... Bidang akademik penelitian gitu ya dalam uh, bidang keilmuannya sehingga menginspirasi saya ingin mengundang Prof Yeni untuk hadir berbagi inspirasi berbagi pengalaman berbagi pengetahuan untuk para Muslimah yang hadir pada pagi hari ini saya juga ingin menyapa beberapa senior nih se uh, saya lihat ada Prof Tati ada uh, Ccane uh, ada Iya tuh udah ngedadahin Prof Tati. Prof Tati tadi namanya masih iPhone. Kemudian ada beberapa teman dari uh, Al Jihad ya, ada Teh Citra, ada Teh Evri, uh, dan uh, Teh Nurul dan juga ada juga Bapak-bapak uh, entah siapa tuh ya, uh, tapi biasa ada Bapak-bapak di kajian muslimah ini. Ya, kita buka dengan bismillah seperti yang tadi disampaikan oleh Teh Vira, lalu kita uh, salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad nggak uh, apa-apa yang off cam uh, mangga hari ahad mah biasanya suka seneng dasteran lah nggak apa-apa <guluh> oke okay, uh, demikian pembukaan dari saya mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada pagi ini memberikan uh, pengetahuan pengalaman inspirasi untuk kita bersama bagaimana uh, seorang teh yeni prof yeni uh, berkiprah berperan sebagai ilmuwan Muslimah di dalam menggapai cita-cita harapan dan tantangannya. Oh ya, aku juga ada teman saya dari Lampung nih, dosen juga di Metro. Baik, saya kembalikan ke Tevira, Mangga Tevira e, bisa dilanjut. Siap, Siapa Tuan Tei yang atas sambutannya semakin menambah semangat kita ya, Kang Tete, Ibu Bapak semua, dan semakin cair juga terasa bahwa memang mungkin bukan hanya kita sarana untuk mendapatkan ilmu di hari Ahad ini, tapi juga sebagai sarana silaturahim, dan juga semakin mengangkatkan ukhuwah Masya Allah. Yang kalau tadi mungkin Teh yang sudah sempat menyebutkan begitu ya, sangat terinspirasi oleh Prof. Yeni, juga setuju, Masya Allah, memang sangat membuat kagum dan barangkali menjadi salah satu representasi begitu ya dari judul kita di pagi hari ini menjadi ilmuwan muslimah itu insya Allah salah satunya kita bisa teladani dari Prof Yeni yang mungkin izin Prof kita akan perkenalan terlebih dahulu mungkin ada beberapa yang belum mengetahui banyak karya dari Prof Yeni begitu ya Prof Yeni dengan nama lengkap Prof Yeni Profesor Dr Yeni Wahyuni Hartati SSI MSI beliau adalah lulusan dari S1 ilmu S1 Fakultas MIPA Unpad, kemudian S2 di Kimia ITB, dan juga S3-nya Ilmu Kimia di Unpad. Kemudian beliau juga sudah melahirkan banyak penelitian, akan teteh ibu bapak semua yang diantaranya membantu penelitian di Unpad, di Dikti, di Ristek, di BRIN, juga hingga di LPDP. Untuk karyanya, mungkin ini membuat kita sangat tersemangati begitu ya, untuk insya Allah kita mengikuti langkah beliau. Prof. ini telah memiliki tujuh paten, dan juga tiga buah hak cipta buku dan mendapatkan juga penghargaan Satya Lancana Kaya Satya 10 tahun 2012 dari Presiden Republik Indonesia dan penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat di kemen, dari Kemenkes Brin 2020 dan beliau juga baru saja mendapatkan gelar guru besarnya di tahun 2021 ya Prof Masya Allah semoga menjadi semakin pertanda keberkahan ilmu dan juga bermanfaatan yang semakin tersebar dengan luas insya Allah. Dan karena Prof ini telah bergabung di tengah-tengah kita, mungkin kita akan sambil sapa begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Insya kenal, Prof. Terima kasih atas kesediaannya berbagi bersama kami di pagi hari ini. Kabarnya baik, Prof, di 18 Ramadan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini. Semoga selalu sehat untuk Prof dan keluarga. Dan barangkali sudah banyak peserta yang tidak sabar, Prof, terkait seperti apa menjadi ilmuwan Muslimah yang menjadi cita-cita semua harapannya, tapi tentu ada tantangannya supaya kita tetap bisa mewujudkannya. Begitu ya, Prof? Seperti apa sekiranya selengkapnya? Silahkan, Vera oh. Maaf, ini juga ditayangkan secara live di YouTube, ya. Oh. Oke, dan sudah ada yang hadir di YouTube, juga ada Dr. Gilang, dok, dosen FKG. Saya belum cek lagi yang lainnya. Oke, okay. mangga uh, saya kembalikan lagi ke Baik, Selamat datang untuk para peserta di Zoom ataupun di YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Dan insya Allah kita sudah tiba di inti acara ya untuk menyimak pematerian pemaparan seperti apa terkait menjadi ilmuwan muslimah bersama narasumber kita, Prof. Profesor Prof. Dr. Yeni Wahyuni, S.Si, MSI. Silahkan, Prof. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya. Terima Saya izin share screen aja dulu ya ambil Entah. sudah ada ya sudah ada ya, Prof ya bentar baik ya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrahli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli pertama-tama saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih banyak kepada ya ketua DKM dan serta kabinetnya tadi ya eh, Teh Yang kepada panitia kajian kemuslimatan Kadija Masjid Al Jihad Unpad eh, yang telah mengundang saya untuk berada saat ini di tengah eh, ahwat dan iwan semua. Semuanya ada ada Ivan juga soalnya. Ya sebelumnya saya juga menyapa ya salam kenal. Tadi sudah diperkenalkan uh, sama Teh Virat. Terima kasih yang hari ini sebagai moderator dan yang telah membuka dan juga membacakan biodata saya. Uh, juga salam kenal kepada yang belum kenal dan saya menyapa. Tadi ada kolega ya ada Prof ada Bu Anne, uh, Hatur Nuhun udah berkenan hadir. Uh, dan ada senior saya di sini ada Ibu Nurjana uh, dari Palembang ya uh, berkenalan join juga terima kasih dan ada beberapa mahasiswa saya juga yang uh, dapat hadir pada saat ini dan uh, semua yang uh, tadi belum kenal salam kenal ya uh, Alhamdulillah kita tadi bisa bersilaturahmi ya selain uh, semoga ada manfaatnya juga uh, dapat menambah apa sih namanya itu kenalan ya demikian semoga kajian yang bersifat sering ini dapat memenuhi harapan panitia ya dan dapat memberikan manfaat juga bagi semuanya yang dapat hadir berkesempatan hadir pada saat ini kita mulai aja karena udah jam berapa ini ya udah hampir jam 9 tema kajian ini yang diberikan panitia adalah menjadi ilmuwan muslimah antara cita-cita, tantangan, dan harapan. Mungkin saya akan uh, ya sharing aja gitu ya uh, sifatnya. Jadi tidak menggurui atau apa ya uh, kita diskusi. Jadi kalau ada beberapa yang salah atau miskonsepsi, juga mohon maaf dan dan segan-segan untuk dikoreksi saja. Uh, saya mencoba saya mencoba membuat outline. Uh, sebagai berikut ya berisi sekapur siri ya perkenalan dan uh, mengenai kita sepakati apa itu ilmuwan Muslimah kemudian kita atau pedoman sebagai uh, ilmuwan Muslimah apa yang menjadi uh, pedoman bagi saya atau tuntunan kemudian kita lihat ibroh dan tantangannya uh, dan yang terakhir mungkin uh, kiat atau tips ya bagi yang yang, yang memerlukan nah, dalam sekapur siri ini dari yang saya kaji kita pasti sepakat bahwa suatu ketentuan yang terperinci akan segala sesuatu ciptaan Allah baik di langit, di bumi, di antara keduanya yang jelas maupun yang gaib itu merupakan takdir Allah. Jadi banyak ayat ya dalam Al-Qur'an yang menyebutkan demikian. Jadi misalnya sudah merupakan takdir Allah, ketentuan dari Allah. Jika molekul air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen, ya, dengan rumus H2O. Sudah ketentuan Allah bahwa air itu akan membeku dan menguap pada suhu tertentu, ya, dan lain-lain. Jadi, semuanya itu sudah merupakan ketetapan Allah. Nah, eh, setiap manusia dikaruniai akal, dan mereka yang menggunakan akalnya untuk berpikir tentang ciptaan Allah dalam arti berusaha memahami ketentuan suatu ciptaan dan kemungkinan yang tak terbatas antara ketentuan lain sebagai hasil interaksi satu ciptaan dengan ciptaan lainnya, maka dia akan diberi kemudahan dalam memahaminya. Oleh siapa ya? Tentu saja oleh Allah ya. Pikiran diciptakan dan dikondisikan untuk melakukan ini, ya untuk berpikir dan memahami gitu ya. Nah siapapun yang melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka pasti dia akan mampu mengungkap ide milik Allah ini terlepas dari apakah dia percaya atau tidak bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Pencipta Agung alam semesta. Misalnya, kalau kita tahu Sir Isaac Newton itu dia percaya atau tidak bahwa semua itu sudah takdir Allah, semua itu diciptakan Allah. Tapi karena bersungguh-sungguh, maka Newton bisa mengungkapkan gitu bahwa setiap benda jatuh itu akan ke bawah gitu ya adanya gra gaya gravitasi itu contoh aja. Jadi Allah akan akan uh, mem memudahkan, memberi kemudahan untuk memahaminya jika kita bersungguh-sungguh. Jadi di sini ada yang harus ditekankan, kita harus bersungguh-sungguh gitu ya. Nah, dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah itu memuji orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir tentang misalnya penciptaan langit dan bumi ya di uh, di surat Ali Imran 191. Kemudian, tentang kejadian manusia, proses terjadinya hujan, dan lain-lain. Jadi, mungkin kita tidak uh, mendiskriminasikan bahwa uh, ilmuwan itu ilmuwan saintek aja, gitu ya, eksakta memikirkan penciptaan lain. Bumi, proses kejadian manusia, proses terjadinya hujan, tapi demikian juga, misalnya ilmu sosial, ya, misalnya uh, tatanan kemasyarakatan yang Rasulullah contohkan itu adalah seperti di Al-Quran, misalnya kalau di Al-Quran itu disebutkan negeri Sabah itu seperti bla 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 gitu ya, seperti begini begini begini. Nah, kita memikirkan bagaimana sih, misalnya membuat tatanan kemasyarakatan yang baik, yang benar menurut yang yang rasul rasul nabi nabi contohkan kemudian yang diinginkan allah yang nah itu juga kan berarti perlu pemikiran perlu pemahaman dan itu menjadi ilmuwan Sosial, gitu ya. Jadi, kita tidak terpaku bahwa ilmuwan itu adalah orang yang, apa namanya, tuh di bidang MIPA, misalnya <laughs> tadi, karena saya dicontohkan dari MIPA, ya, saya sendiri dari MIPA. Jadi, ya, semua, semua muslimah, gitu ya, yang memikirkan, atau kita nggak um, tahu ya semoga yang ada di sini semua sepakat bahwa ilmuwan Muslimah itu yang dimaksud ilmuwan Muslim itu adalah Muslimah yang menggunakan atau memfungsikan akal pikirannya untuk mengamati dan memahami suatu ciptaan Allah dan sifat-sifat ciptaan itu apa saja gitu serta berusaha untuk memahami ketentuan Allah yang berkaitan dengan ciptaan amatannya itu jika ciptaan amatannya itu berinteraksi dengan ciptaan lain hasil dari pengamatan dan pemahaman itu tentu saja jika dilakukan dengan metode ilmiah yang benar, akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang dikenal dan lahir sebagai cabang ilmu pengetahuan. Jadi itu mungkin ya ilmu, ilmuwan muslimah itu, jadi muslimah yang memfungsikan. Dan itu tadi seperti saya katakan juga, bahwa di Al-Quran itu dalam banyak ayat Allah tuh memuji gitu orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. ya. Tapi bukan berarti mm. uh, apa namanya tuh oh, saya merasa dipuji gitu ya bukannya begitu gitu ya. Tapi semoga Allah itu Ridho dengan apa yang saya lakukan. Kemudian uh, pada bagian sekapur sirih ini juga uh, saya akan menceritakan sedikit perjalanan uh, perjalanan sendiri ya pada akhir 2018. Pada saat itu saya mengikuti seminar internasional kimia yang diselenggarakan di ITS Surabaya bersama beberapa orang dosen kimia lainnya dari Unpad termasuk Prof Tati, Bu Ane, ya juga waktu itu ikut bareng kita. Pada momen itu ada acara lain yaitu launching pembentukan OWSD Indonesia ya Organization for Women in Science for the Developing World. Dan pada saat itu terpilih presidennya Prof. Fatma dari ITS dan diresmikan oleh Bu Risma yang pada saat itu menjabat wali kota Surabaya. Nah, OWSD Indonesia ini merupakan bagian dari OWSD Internasional yang merupakan unit program UNESCO dan berbasis di kantor kantornya di Triste, Italia. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menyatukan para ilmuwan baik dari negara yang berkembang apapun negara maju dengan tujuan mendukung upaya dalam proses pembangunan. Program-programnya seperti memberikan pelatihan penelitian, pengembangan karir dan kesempatan berjejaring bagi ilmuwan wanita bukan hanya saintek tadi ya di seluruh dunia. Jadi hampir dalam setiap bulan kita mendapatkan email penawaran-penawaran berbagai program seperti keanggotaan, beasiswa dan penghargaan. Kegiatan OSD Indonesia yang rutin selain annual meeting juga seperti webinar, diskusi, talk series dan lain-lain. Nah, salah satu kegiatan di tahun 2021 adalah menulis buku biografi bersama, membentuk suatu antologi ya atau suatu bunga rampai dari beberapa anggota yang bersedia atau mau membuat tulisan. Uh, ada beberapa dibuat beberapa kelompok dan itu dipandu ya atau dibimbing sama Prof Iman Robandi dari ITS. Nah, uh, apa dalam satu buku dibuat beberapa kelompok itu. Jadi dalam satu buku itu penulisnya ada beberapa orang uh, yang mengisahkan masing-masing ada yang misalnya mengisahkan pada masa prasekolah, masa sekolah dasar, masa remaja, masa kuliah, masa pasca kuliah dan lain-lain. Nah, saya sendiri menulis uh, tentang pasca menikah, yang judulnya itu judulnya yang saya gitu ya, saya wanita, ibu, dosen dan saintis atau komunikator sains. Nah, karena menulis buku bersama itu ternyata lebih rumit dibanding menulis sendiri. Gitu, kalau sendiri kan kita bisa mengatur schedule sendiri ketika mood bisa selesai, ketika enggak bisa lama ya. Gitu, nah, tapi kalau bersama-sama itu ternyata menjadi makin lama karena tadi menyatukan dari beberapa orang. Tapi insya Allah, tahun ini, April ini akan launching di bulan ini. Nah, saya mau sedikit menceritakan isi buku itu, saya memulainya dari kisah perjalanan bersama tiga orang rekan dosen wanita lainnya dan dua mahasiswa ke Tokyo University Tokyo Metropolitan University Jepang ya pada awal 2018. Waktu itu selain karena ada kolega yang sedang studi lanjut di sana ya. Waktu itu sebetulnya sama Bu Anne juga tapi Bu Anne ke universitas yang lainnya ke Yamanasi. Saya ke Tokyo Metropolitan University. Waktu itu selain karena ada kolega yang sedang lebih lanjut di sana, tadi saya katakan, selama beberapa hari kami melakukan beberapa kegiatan. Kunjungan lab, melakukan riset bersama, diskusi, dan salah satunya bertemu dekan fakultas sainsnya untuk melakukan perjanjian kerjasama atau memorandum of agreement antar fakultas. Nah kami empat orang wanita ya, tadi dengan tiga teman dosen saya bersama satu orang dosen muda dia laki-laki yang sedang studi lanjut itu bertemulah di ruang dekannya namanya Profesor Kamitaka Uji ya saya ingat Kamitaka Uji Prof Uji dan nama nama dosen muda staf muda yang lagi studi juga namanya Uji Jadi sama namanya Uji. Nah yang mengesankan adalah setelah dipersilakan duduk kami dipersilakan duduk dan sedikit kata sambutan. Hal pertama yang disampaikan Prof Uji itu adalah keheranan berupa pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa ini yang datang ibu-ibu semua katanya ya? Bagaimana dengan anak dan keluarga di rumah? Berapa persentasi dosen wanita di Indonesia atau di UNPAD khususnya? Dan pokoknya pertanyaan-pertanyaan kenapa kok ini ibu-ibu gitu pada datang ke sini? Eh, karena apa itu menjadi pertanyaan? Itu sesuatu hal yang eh, mungkin baru ya bagi beliau dan beliau juga belum pernah ke Indonesia. Karena katanya di TMU itu hanya ada satu orang dosen wanita dan itu pun tidak menikah gitu ya. Ya karena di Jepang itu seseorang yang berpassion terhadap sesuatu ya dan menyatakan akan terjun ke suatu karir itu akan de, apa sih akan dengan serius mendalaminya. Seorang wanita yang memilih akan menikah akan siap menjadi seorang ibu yang mengurus anak dan keluarga karena di sana dilarang ada neni gitu, dilarang ada pengasuh gitu ya ART itu enggak ada pemerintahannya memang melarang demikian. Nah jika harus mengurus jika harus mengurus suami eh dia gitu ya, harus mengurus suami dengan serius dan anaknya sampai mandiri maka kalau mau berkarir yaitu setelah itu lewat gitu. Jika memilih karir tertentu itu yang tidak bisa dibagi dengan keluarga, mereka kebanyakan menjadi wanita single yang tidak menikah. Nah dari situlah awal saya menulis kisah biografi saya gitu itu uh, memotivasi saya untuk menulisnya. Saya kilas balik dimulai saya menikah, kemudian saya sebagai istri melahirkan anak sebagai ibu sebagai dosen sebagai saintis, sebagai wanita yang hidup di Indonesia gitu, bukan di Jepang. Menuliskan juga sedikit tentang Afianis. apa. Ya? Ya, maaf ini memang slide-nya nggak bergerak atau ya, uh, oh. memang ini hanya dongeng aja. Oh, oke, okay. <laughs> jadi nggak dibikin slide-nya. <laughs> ya jadi uh, saya uh, uh, hanya men uh, menulis ya di buku itu tentang tadi saya wanita yang di di hidup di Indonesia, kemudian saya ibu, saya istri uh, dan menulis apa yang menjadi uh, pedoman yang saya pegang gitu ya untuk prinsip dan tujuan hidup saya yang yang saya akan sedikit sharing di sini mengenai uh, apa sih yang menjadi tuntunan saya yang menjadi uh, landasan saya melakukan melewati hidup saya seperti ini gitu lah ya. Nah, sekarang boleh berpindah. Jadi yang menjadi tadi udah sekaper sih hanya itu saja dong. <guruh> donging saya. Jadi yang menjadikan pedoman saya adalah tentu saja Al-Qur'an gitu ya. Karena Uh, karena uh, ya kalau kita ingin hidup selamat ya kita harus menjadikan Alquran sebagai sebagai uh, panduan gitu ya. Nah kalaupun kita tidak memahaminya ya kita harus berusaha ikutan kajian gitu ya kemudian ikut uh, pembahasan, gitu ya, pembahasan diskusi mengenai uh, Al-Quran itu selain kita harus membacanya karena kalau tanpa membaca ada eh, apa namanya tuh profesor Amerika kata yang setelah membaca Al-Qur'an itu ini kenapa kebanyakan orang Amerika tidak mau membaca Al-Qur'an di sana tuh udah kebenaran kata. Nah itu hanya dari membaca gitu ya apalagi tadi kalau kita melakukan kajian. Nah, eh, apa namanya tuh eh, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya fungsi dan peran manusia secara keseluruhannya gitu ya baik laki-laki maupun perempuan yaitu memiliki fungsi dan peran kehambaan dan kekhalifahan gitu ya. Jadi kehambaan dan kekhalifahan itu seperti di surat uh, az ya uh, bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya beribadah kepada Allah atau mengabdi ya beribadah mengabdi menghamba mengabid gitu ya menjadi hamba artinya mentaati segala aturan segala perintah gitu. segala apa yang digariskan oleh Allah ya kita mengikutinya gitu kemudian fungsi kekhalifahan seperti di al-Baqarah itu bahwa ingatlah katanya ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu. Nah, menjadi khalifah itu mungkin kalau kalau di di tafsir-tafsir kemenag itu ya Diterjemahkannya tuh penguasa-penguasa di muka bumi, gitu, atau uh, wakil Allah di muka bumi, atau pengganti Allah di muka bumi. Jadi, uh, apa ya? Jadi, di muka bumi, pemimpin di muka bumi, khalifah itu ya, kita lah gitu yang bertanggung jawab untuk mewujudkan uh, eksistensinya Allah di muka bumi, gitu, sebagai khalifah itu seperti itu. Nah, fungsi uh, kehambaan dan kekhalifahan ini apa yang berlaku untuk Rijal, misalnya untuk laki-laki, dan di ayat lain itu, segala sesuatu yang memiliki fungsi dan peran itu uh, selalu berpasangan. Berarti tidak hanya Rijal, gitu, tetapi juga Nisa. gitu Di sini uh, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, selalu berpasangan. Dan kemudian, uh, Allah itu menjadikan... Uh, Laki-laki maupun perempuan itu dengan fungsi dan peran yang sama sebagai hamba dan Allah, sesuai kedudukan dan pekerjaannya dan itu menjadi ujian dan amanah yang diberikan. Jadi misalnya saya sebagai dosen gitu, itu tuh ujian juga ya amanah juga gitu. Jadi Allah akan menguji saya sebagai dosen akan seperti apa atau misalnya lebih lebih ininya karir tertinggi gitu ya dalam dosen itu ya guru besar Allah uh, mengamanahi saya uh, guru besar kemudian apa yang yang saya lakukan Allah itu sebetulnya menguji saya dan mengamanahi saya gitu ya dengan gelar itu gitu dengan amanah itu jadi mau dikemanakan di mana uh, kaitannya dengan fungsi kehambaan dan kekhalifahan saya misalnya seperti itu ya nah dalam menjalankan fungsi dan perannya itu Uh, untuk menjalankan tadi kehambaan dan kehalifahan itu kita uh, menurut Allah itu harus beriman dan berkarya amal soleh hingga masuk surga. Seperti diantaranya dalam surat Al-Ghafir ya 40 dan An-Nahl 97 itu dan juga banyak sebenarnya tidak hanya ayat ini uh, ini yang mewakili aja. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi karya amal soleh dari pasangan rizal nisa itu adalah membangun masyarakat yang takwa. Atau menjadi pribadi-pribadi yang takwa, kemudian, kalau sendiri ya, pribadi yang takwa, yang mutakin, kemudian eh, bersama-sama membangun, eh, membentuk masyarakat yang bertakwa atau eh, mutakin. Ya, jadi karya amal solehnya itu adalah membangun ini. Ya tadi mau jadi apapun kita mau jadi ilmuwan ya, atau mau jadi ibu rumah tangga aja atau bekerja uh, yang lain ya dosen, guru dan lain-lain jadi dokter, jadi perawat dan lain-lain itu ya kita harus me me menjadikan itu adalah karya amal soleh uh, yang berkaitan dengan kehambaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan kita mewakili uh, atau kita sebagai Uh, yang mengemban tugas gitu ya dari Allah untuk men, me, membentuk masyarakat yang tetap. Jadi kalau di uh, surat Anisa itu disebutkan, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu dari Adam. Kemudian Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya dan dari keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak bertakwalah kepada Allah ya. Jadi perintah bertakwa membangun masyarakat mutakin ini memang adalah tugas tadi melaksanakan fungsi dan peran kita sebagai hamba dan khalifah. Dengan namanya kamu saling meminta, saling menghormati, saling memelihara hubungan kekeluargaan gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi, Maha menjaga. Kemudian di, di, di ayat di Al Furqan, wahai manusia, tunggu kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal tadi dan sesungguhnya yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa gitu ya. Jadi itu gitu ya uh, tujuan. Nah sekarang uh, bagaimana tahapannya menuju masyarakat mutakin? Tahapannya tentu saja pertama dari pribadi kemudian keluarga, kemudian masyarakat, dan uh, membentuk suatu negeri ya di dalam negeri yang baldatun, taibatun, warobun, gofur. Nah, sekarang pribadi kita harus menjadi pribadi yang baik. Ciri-cirinya apa? Nah, kalau di al lima 51 itu uh, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan dan berjuang pada jalan Allah itu dengan harta dan jiwanya yang namanya berjuang ber... Kalau ini sebenarnya katanya tuh jihadu gitu ya nah, berjihad itu artinya bersungguh-sungguh jadi kita bersungguh-sungguh menjalankan itu uh, tidak tidak ya tidak main-main atau setengah-setengah uh, gitu dan tentu saja Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang benar jadi itu kita uh, berusaha menjadi pribadi yang baik kemudian setelah menjadi pribadi yang baik tahapannya adalah membentuk keluarga yang baik yaitu keluarga yang berusaha mendapatkan pasangan dan keturunan yang kurota ayun. Jadi kalau ini doanya kan doa untuk keluarga itu rabbana min azwajina ayun imama Keluarga yang kita selalu uh, saling mendoakan supaya pasangan kita, kemudian anak-anak kita, keturunan kita itu, menjadi kurota ayun, menjadi contoh yang baik, menjadi penyejuk hati, menjadi uh, yang memberi ketenangan, uh, dan sebagai uh, ilmu takbina imama sebagai pembentuk para mutakin atau telepon para mutakin. Jadi kita uh, di dalam keluarga itu selalu berdoa gitu ya. Uh, memohon kepada Allah selain kita berusaha bagaimana nih supaya uh, keluarga ini menjadi keluarga mutakin. Kemudian uh, setelah terbentuk keluarga kita uh, bertahap untuk membentuk uh, masyarakat yang mutakin yaitu masyarakat yang beriman, masyarakat yang amar makruf ah, nahi munkar. Kemudian katanya dinyatakan oleh Allah itu umat yang satu umat Islam itu umat yang satu yang berpedoman kepada kitab yang benar tadi ya kepada Al-Quran dan mengikuti para Nabi umat yang menegakkan keadilan mungkin nanti ayat-ayatnya bisa dilihat sendiri ya kemudian setelah mendalam masyarakat yang mutakin kita bercita-cita gitu ya, ingin membangun negeri yang mutakin, negeri yang yang diberkahi ya. Jadi uh, negeri yang mutakin itu kalau contohnya itu uh, dikatakan di, di Al-Qur'an itu seperti negeri Sabah yang penduduknya tuh beriman dan bertakwa dan menjadi uh, negeri yang diberkahi, diberi rezeki oleh Allah diridhoi gitu ya. Jadi uh, nah kalau tadi ditanya cita-cita saya itu apa ya tentu saja cita-citanya Uh, ingin mencapai uh, uh, mencapai masyarakat mutakin tadi gitu ya ingin menjadi pribadi yang takwa, ingin membangun keluarga yang bertakwa ingin membangun masyarakat yang bertakwa dan uh, membangun negeri yang bertakwa jadi uh, kita ingin berkiprah karena uh, menjalankan fungsi kehambaan dan kekhalifahan gitu ya uh, sehingga ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang dijadikan ibroh, yang dijadikan pelajaran, jadi itu tadi tuntunannya itu ya, eh, apa cita-citanya gitu. Nah, kemudian ibroh yang dijadikan pelajaran adalah eh, rumah Sayyidah Khadijah. Sebenarnya banyak gitu ya, seperti mungkin kalau dikipas banyak dibahas eh, apa namanya tuh kisah eh, para sahabat, kisah para muslimah yang bahkan ada muslimah sebagai rektor pertama dulu gitu ya di abad ke berapa di nah uh, yang memang udah concern ke uh, ke pendidikan ke dan lain, lain mungkin itu dibahas di kipas Nah, yang dijadikan Ibro uh, bagi saya yang um, apa namanya tuh menjadikan atas Anda sangat adalah uh, tadi bait Sayyidah Khadijah atau rumah Sayyidah Khadijah. Bagaimana beliau membersamai Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Mu'takin. pertama beliau adalah wanita muslimah yang yang tentu saja pasti yang menjalankan ya, ya, kotor, menjalankan tugas sesuai program ya sesuai program yang yang di yang disampaikan gitu ya ke Rasulullah. Jadi uh, sampai semua hartanya itu kan uh, dengan tadi ya bersungguh-sungguh berjuang uh, dengan jiwa dan hartanya itu sampai akhir hayat itu benar. Kalau kita baca di, di di apa kisahnya, ya betapa betapa sangat uh, apa ya? sangat kokoh gitu ya kekuatan baik dari segi keyakinan, kekuatan jiwa dan raga lah ya, pengabdian dan segalanya sebagai wanita muslimah. Yang membangun peradaban tentu saja karena selain tadi sebagai pribadinya, beliau sebagai istri dia menjadi pasangan dan sahabat yang penuh cinta ya menjadi pendamping Rasulullah dalam memperjuangkan menegakkan Islam. Kemudian, perannya sebagai ibu yang membangun keluarga tadi yang kota Ayun dan mengkader, ya, mengkaderisasi, eh, seperti tadi, lewat itu menjadi uh, pelopor orang yang bertakwa. Itu ya, beliau mengkader keluarganya, dan di dalam rumah itu juga ada anak-anak, ada putra-putrinya, dan salah satunya yang uh, banyak dijadikan uh, tauladan itu adalah Saidah. Fatimah Sayyidah Fatimah yang sangat terkenal akan kepatuhannya kepada orang tua, kelembutannya, kesantunannya, kesuciannya dan kejujurannya. Ya demikianlah ibroh yang dapat dijadikan tuntunan kita sebagai muslimah yang memiliki cita-cita tinggi tadi ya untuk menjalankan fungsi kehambaan dan kekhalifahan berkarya amal soleh dalam membangun pribadi yang takwa, membangun keluarga yang takwa, membangun masyarakat mutakin, membangun negeri yang mutakin, baldatun, taibatun, warabun, gofur, hingga meraih kridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. selanjutnya sebagai muslimah, gitu ya, kita sebagai tadi, uh, sebagai muslimah yang bisa berada di posisi manapun, kita uh, dalam segmen kemasyarakatan, kan kita sebagai bisa posisinya bisa tadi sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai warga masyarakat atau sebagai wanita muslimah tadi tentu saja akan menghadapi tantangan yang nyata. Di antaranya satu peningkatan kualitas diri akan menjadi suatu tantangan bagi muslimah terutama yang bekerja ya, bukan hanya sebagai ilmuwan tentu saja yang bekerja apapun di luar rumah. Jadi uh, kita yang yang aplikasikan kemampuan kita di luar rumah itu kalau ya uh, Jumat lalu itu ya ada kajian dari Bu Rektor Prof Rina di MRU ya kajian mengenai peran Muslimah uh, di ranah publik. Nah saya bersepakat dengan beliau bahwa perempuan yang berkiprah di ranah publik itu katanya adalah perempuan yang uh, mengaplikasikan -me kemampuannya di luar rumah gitu ya maksudnya karena seharusnya perempuan itu di prospeknya itu katanya uh, di dalam rumah tadi ya kalau dalam konteks ini di dalam rumah tadi membangun masalah keluarga mutakin ya di dalam rumah tapi uh, kesini sininya dan keluar itu katanya untuk mendapatkan pendidikan tapi kesini sininya bagaimana wanita itu dapat berkiprah juga di ranah publik tadi mengaplikasikan kemampuannya ya, jadi uh, apa namanya tuh, nah untuk seperti itu gitu ya untuk kita mengaplikasikan kemampuan kita untuk berkiprah di ranah publik, untuk uh, menjadi wanita muslimah membangun masyarakat mutakin, uh, tadi meningkatkan kualitas diri menjadi suatu tantangan. Jadi karena pemahaman yang benar dalam keagamaan, prinsip yang kokoh yang dipegang, idealisme itu dapat menjadi benteng pertahanan diri di tengah lingkungan pekerjaan di luar rumah atau istilah lainnya di ranah publik tadi ya yang tentu saja ada tekanan seperti capaian target lingkungan yang campur laki-laki dan perempuan dan berbagai tekanan lainnya nah, tentu saja tantangannya itu bagaimana kita meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang baik yang bertakwa gitu ya tadi kemudian yang kedua menggali kreativitas dan produktivitas juga menjadi suatu tantangan karena bagaimana menyelaraskan diri dalam berbagai peran, sebagai pengisi segmen kemanusiaan tadi, ya, yang berperan dalam membangun peradaban manusia, dalam masyarakat mutakin, perempuan muslimah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ilmuwan, atau profesi apapun yang profesional, sebagai anggota masyarakat memerlukan optimalisasi potensi yang dimiliki yang penuh semangat dan sungguh-sungguh tadi ya, bersungguh-sungguh jadi harus bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang menghasilkan generasi robani di rumah menjadi muslimah yang asonatu farja asonatu farja itu menjaga kehormatan ya menjaga diri menjaga kehormatan di tempat pekerjaan tetapi kita tetap produktif gitu nah itu adalah suatu tantangan ya tentu saja bagi kita sebagai muslimah. Nah, yang ketiga sebetulnya ini adalah tantangan semua ilmuwan ya, bukan hanya ilmuwan muslimah, yaitu tantangan kemandirian, menghilangkan ketergantungan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain respon yang cepat terhadap segala perubahan dan kemajuan, sekarang tuh Uh, segala perubahan, perubahan itu begitu cepat. Nah kita harus merespons uh, segala terhadap segala perubahan dan kemajuan itu bukan hanya dari serangan global, akan tetapi menjadi masyarakat mandiri tadi ya masyarakat yang mandiri yang balda tentu warobun kofur itu uh, tidak tergantung kepada uh, luar misalnya kalau ini kita ada di Indonesia ya Indonesia itu bagaimana menjadi negara yang mandiri. Misalnya contoh kecil aja aja ya salah satu contoh. Misalnya gini, jika Islam itu mengharamkan babi bukan hanya untuk dimakan dagingnya, kan uh, babi itu haram. Haram itu apakah dimakan dagingnya saja? Bagaimana kalau yang lainnya? Ya, kalau menurut MUI kan haram juga. Jadi haram semuanya. Uh, babi, sedangkan babi itu ya dieksplorasi dan dikomersialisasi oleh tentu saja oleh negara non Muslim ya dan di negara yang di negara Muslim mungkin nggak ada yang tapi bukan hanya dagingnya saja, bahkan katanya di Eropa itu ada yang populasi babi itu lebih banyak daripada populasi manusianya. Jadi artinya bagaimana babi itu dieksplorasi besar-besaran, dan itu yang di yang dikomersialisasi itu bukan hanya dagingnya saja, tapi semua bagiannya dari mulai daging, darah, tulang, kulit, bulu sampai kotorannya juga dikembangkan untuk berbagai keperluan. Semua produknya tersebar mensuplai ke seluruh dunia. Contoh aja ya, misalnya bahan gelatin untuk berbagai produk pangan, untuk uh, untuk produk selongsong kapsul, misalnya sebagai obat, itu sangat melimpah di pasaran itu adalah gelatin dari babi. Ya tadi alasan ilmiahnya karena babi berkembangnya uh, sangat cepat gitu ya. Selain itu komponennya semuanya bisa dimanfaatkan. Nah. Sedangkan, misalnya, kita sebagai negara Muslim, kita ingin selongsong kapsul itu bukan dari gelatin babi, tapi mana gitu gelatin yang bukan dari babi? Ada gelatin dari sapi, gelatin dari rumput laut, tapi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sekian per bulan bisa produksi kapsul, gitu ya. Kulit kapsul itu sebulan, misalnya sekian ratus sekian juta gitu ya. Nah itu yang memproduksi itu itu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang makin banyak di negara muslim pun. Jadi ya kita nggak tahu itu kulit kulit kapsul itu dibuat dari apa. Nah itu kan tugas siapa tugas ilmuwan kan tugas tugas kita sebagai muslim muslimah. Uh, untuk memproduksi itu gitu ya, memproduksi berarti untuk pertama meneliti, memproduksi, kemudian memperbanyak, memarketkan dan lain-lain. Jadi perlu banyak komponen yang kita konsen ke situ. Sekarang misalnya uh, selain itu ya, selain gelatin misalnya gliserin aja. Coba kita ya uh, di toko obat atau di apotek, kita beli gliserin atau kalau nama kimianya trigliserida gitu. ya. itu tuh adalah lemak dari babi, nah itu yang umum itu buat apa gliserin ya buat komponen kosmetik itu hampir semua mengandung gliserin. Ya kalau secara struktur kimia gliserin itu sama mau gliserin dari babi misalnya gliserin dari sapi atau gliserin dari mana ya strukturnya itu adalah gliserol dengan uh, asam lemak. Tapi membedakannya itu uh, jenis asam lemaknya itu ada yang Uh, kalau di babi usahanya banyak asam lemak melihatnya misalnya kalau dari sapi apa gitu atau asam uh, triglycerin ayam. Nah tapi bayangkan yang diproduksi di komersialisasi secara besar-besaran itu tadi dari babi, tentu di pasaran itu yang melimpah itu ya dari babi. Orang yang mau dan kalau melimpah berarti kan lebih murah. Nah kalau misalnya orang yang mau memproduksi kosmetik ya tentu saja menggunakan yang lebih murah. Ya meskipun setelah dicek ini mirip-mirip aja gitu ya kalau kalau gliserin dari babi atau sapi hasil ceknya hasil pengujiannya mirip-mirip aja seperti tadi karena tadi secara struktur adalah gliserol dan asam lemak. Jadi uh, sulit gitu. Tapi kita ingin semuanya halal, bisa semuanya tidak menggunakan babi. Ya, itu berarti itu tugas tantangan kemandirian bagi ilmuwan atau baik tadi baik ilmuwan atau ilmuwati baik ilmuwan muslim ataupun muslimah ya kalau kita konsen ingin tadi membangun masyarakat yang mau takin membangun negeri yang mau takin ya eh, siapa yang mau memikirkan itu itu hanya salah satu contoh aja gitu ya belum hal lainnya Betapa ketergantungan itu atau betapa kemandirian itu menjadi suatu hal yang sangat penting, suatu tantangan gitu. Dan itu tidak tentu saja tidak bisa dimikirkan secara si pribadi. Ya gitu. kalau pribadi yang takwa tadi kan beriman gitu ya. Dan uh, untuk pribadi itu tentu adalah kolektif gitu ya atau uh, dalam masyarakat yang muslim. Dan banyak lagi ya, tidak hanya itu hanya hanya contoh saja. Jadi, sebagai warga Muslim, itu seolah tak berdaya untuk memikirkan, apalagi memproduksi material pengganti, ya, kalaupun ada, baru level riset atau belum dapat memenuhi kebutuhan yang sangat tinggi. Jadi, ini contoh tantangan dari satu segi saja, belum dari banyak bidang. Jadi, itu ya, uh, uh, mengapa kita uh, ingin berperan tadi, landasannya ya, dalam Al-Qur'an. Jadi, cita-citanya itu yang, uh, yang tadi juga sudah saya. Paparkan, dan tantangannya adalah ini, gitu ya. Nah, kemudian, uh, mungkin udah sampai ke kesimpulannya bahwa Muslimah itu uh, ikut membangun peradaban, ya, membangun uh, masyarakat mutakin. Kita harus berkarya amal soleh uh, supaya menjadi rahmatan lil alamin, dan mujahidah, sih, mujahidah itu tadi, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu harus memiliki prinsip, landasan, pedoman tuntunan yang kuat dan berprogram karena, kalau tidak berprogram nanti setan yang memprogram Di sebelum ditutup saya akan memberikan kiat uh, satu mengenal diri gitu kita harus mengenal diri potensi kita apa passion apa kita memantapkan tujuan kita apa gitu. jadi uh, kan katanya barang siapa mengenali diri akan mengenali Allah gitu. kenali diri kita sendiri sifat-sifat kita. Misalkan, kalau kita malas kalau begini ya, berarti kita bagaimana berdoa memohon ya, pertolongan Allah supaya terhindar dari kemalasan itu. Dan kepada yang kepada kedua, kepada tidak, kepada tidak kepada menyerah ketika gagal. Bagaimana? Tidak semua orang itu tidak berhasil mulus dari A sampai Z, pasti akan mengalami kegagalan. Jadi belajar dari kegagalan, belajarlah dari kegagalan dan itu akan membuat kita lebih kuat, akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang ketiga, fokus. Tidak mungkin kita menjadi ahli dalam segala hal. Misalnya, satu, satu ingin menyelesaikan tadi masalah pangan, masalah obat, masalah ini, masalah itu. Tidak mungkin kita menjadi ahli semuanya gitu. Jadi fokus aja pada bidang riset tertentu gitu ya. Kalau uh, apa namanya itu karena kita itu betapa kecilnya gitu ya di hadapan Allah yang menguasai segalanya adalah Allah kita itu tidak setetes air di samudera pun enggak gitu ya ilmu pemberian Allah itu bahkan semakin kita ini membaca berliterasi semakin tahu bahwa kita tuh nggak tahu apa apa gitu semakin tahu bahwa betapa kecilnya gitu ya kita Kemudian, yang keempat, peran ibu sebagai role model, ya, bagi ibu-ibu gitu, yang di rumah, harus selalu bekerja sama dan selalu berdiskusi dengan pasangan. Kenapa? Karena uh, mendidik anak itu adalah tugas suami istri, bukan tugas istri aja. Misalnya, kalau di ayatnya, ya, Susui, susuilah anakmu itu hingga dua tahun, dan kalau misalnya uh, ternyata kita tidak bisa menyusui dua tahun, uh, baru satu tahun gitu, ya. Air susunya berhenti atau baru satu tahun harus ditinggalkan misalnya tiba-tiba ada tugas, nah itu harus didiskusikan dengan suami karena uh, pendidikan anak uh, bagaimana tadi membangun keluarga yang mutakin itu adalah pasangan rizal nisa gitu ya uh, dengan suami jadi harus selalu menjaga komunikasi ya fleksibilitas dalam jadwal. Jadi eh, gimana ya? Mungkin ada kalau alhamdulillah kalau saya dosen ada fleksibilitas dalam jadwal. Misalnya ketika eh, ketika anak sakit gitu ya, kuliah tuh bisa ganti waktu gitu ya dan ada yang lain-lain. Jadi kita mau manajemen waktu juga sebanyak mungkin kita membersamai anak, kemudian mendelegasikan tugas rumah itu maksudnya eh, seperti itu mengepel menyapu kita bisa mendelegasikannya tetapi dalam eh, kontrol gitu ya. kita mengontrol apakah tugas-tugas itu selesai dengan baik ya misalnya ada ART gitu ya di rumah yang membantu saya juga ada ART di rumah kemudian memastikan kenyamanan dalam rumah karena eh, tidak jarang kalau misalnya di rumah tidak nyaman ya bagaimana kita mau membentuk eh, keluarga yang mepakin tadi ya menjaga komunikasi dalam keluarga dan tadi manajemen waktu ya. Kemudian yang selanjutnya percaya diri dan mandiri. Jangan menggantungkan diri kepada selain Allah, tapi Allahus Allah tempat bergantung. Kita berani mengekspos diri ya tadi untuk rahmatan lil alamin gitu ya untuk karena e, semoga gitu ya ilmu kita itu ada manfaatnya. Karena kalau di hadis itu terputuslah semua amal anak adam kecuali tiga uh, amal jariah gitunya terus ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh jadi yang terakhir ini adalah selalu berdoa bersyukur dan menikmati setiap momen uh, doa adalah kekuatan dimanapun posisi kita jangan pernah lupa berdoa dalam posisi sebagai anak misalnya ibrolah sayyidina fatimah selalu menjaga diri kesucian dan kejujuran menjadi anak yang berbakti pada orang tua, karena ridho Allah ridho walidain. Ridho Allah itu ridho orang tua. Ridho uh, berbuat baiklah kepada orang tua. Mohon didoakan untuk mampu menjadi hamba dan khalifah Allah yang diridhoi gitu ya. Jadi uh, apa namanya itu jangan kalau misalnya orang tua masih ada ya jangan uh, menyanyiak, menyanyiakan saat itu, jangan mem, di uh, di Islam itu ya meninggikan suara aja di hadapan orang tua itu nggak boleh meninggikan suara. Jadi kalau kita berdebat, bagaimana caranya kita suaranya tuh pelan gitu. Nah itu berarti apalagi mendebat gitu. Ya. Nah kemudian bagi uh, misalnya Ahwat yang belum punya suami atau pasangan juga selalu berdoa, memohon pasangan dan keturunan yang kurota ayun tadi ya, dan dapat menjadi pelopor masyarakat mutakin. Meskipun kita yakin uh, dengan ayat bahwa perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan juga sebaliknya, ya kita yakin dengan ayat itu, pokoknya saya memang mau berbuat baik aja. Tapi tetap harus berdoa gitu ya, uh, harus memohon dianugerahkan jodoh yang baik, dunianya dan akhiratnya gitu ya, karena apa? Karena Allah itu. Allah uh, itu menyukai orang yang berdoa, artinya dia merendahkan diri di hadapan Allah dan doa berdoalah dengan cara yang baik dan benar pada saat, -saat istijabah doa gitu. Ya. Kemudian uh, bagi yang posisinya istri, ibu, muslimah yang berprofesi apapun juga jangan pernah uh, lupa untuk berdoa ini. Berdoa pertolongan Allah dan kemamp dalam kemampuan mendidik anak gitu ya. Misalnya saya seperti tadi disampaikan oleh Tefwira ya saya misalnya publikasi saya seminar saya menulis buku itu semata bukan karena karena kepintaran saya misalnya itu sama uh, adalah semuanya itu adalah pertolongan Allah gitu ya adalah uh, Allah yang membantu saya gitu ya. Allah yang memampukan gitu ya jadi jangan lupa selain berdoa itu bersyukur gitu uh, tadi ya berdoa untuk menjaga amanah, gitu ya, menjaga amanah sebagai muslimah yang berprofesi. dapat terus bersyukur. Nah, kenapa bersyukur? Karena uh, syukur itu adalah kunci kebahagiaan. Dengan bersyukur, maka akan bertambahlah nikmat-nikmat Allah, dan juga nikmatilah setiap momen apapun, gitu ya. Misalnya, momen gagal aja, kita nikmati, karena itu akan menjadi kita kuat, apalagi momen bersyukur ya, harus menambah. Eh, momen berhasil akan itu harus menambah syukur kita. Semuanya dapat menunjang eh, apa namanya tuh kesehatan kesehatan jiwa dan raga. Jadi menikmati setiap momen itu akan menunjang kesehatan jiwa dan raga. Mungkin gitu ya ini tuh udah jam berapa? Uh, mungkin demikian ya yang saya sampaikan. Uh, mohon maaf jika ada uh, kesalahan ya salah kata atau segala kekurangan uh, saya kembalikan kepada Tafira bilahi fi hak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakirah khair atas pemaparannya yang kalau buat Fira itu sangat membuka inspirasi, membuka mata dan juga menyemangati sih Prof. Karena mungkin betul ya ketika kalau sambil Fira simpulkan bahkan dalam visi menjadi ilmuwan muslimah pun kita harus memperdomanya ke Al-Quran lagi begitu ya Prof dan nanti dengan pedoman Al-Quran itu kita akan tahu begitu ya Kang Teteh Ibu Bapak semua bahwa Hakikatnya kita melakukan semuanya termasuk untuk menjadi ilmuwan muslimah itu adalah untuk melaksanakan peran dan tujuan kita diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah dan juga untuk menjadi khalifah yang semoga ketika peran itu bisa kita sempurnakan, bisa kita manfaatkan dengan baik kita pun bisa membentuk keluarga kurota a'yun yang nanti keluarga yang kurota a'yun yang akan menjadi pengisi negeri ini hingga terbentuklah negeri yang uh, baldatun toyiban, gofur, dan juga dengan itu juga kita semakin bisa memberikan perwujudan bahwa memang gitu peran kita sebagai muslim dan muslimah adalah menjadi rahmatanil alamin dengan adanya Islam yang menjadi panduan bagi kita. Dan tadi juga sudah ada kiat-kiat yang disampaikan oleh Prof. Yeni, kemudian juga perjalanan Prof. Yeni ya, yang Masya Allah terkandung banyak hikmah di dalamnya. Maka barangkali untuk sekarang kita akan buka sesi tanya jawab, sesi diskusi, teteh, akan teteh, ibu bapak semua silahkan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan ceritanya bisa mengaktifkan mikrofon dan juga mengacungkan tangan raise handnya atau juga via kolom chat ya baik itu mungkin ada yang bergabung di zoom ada sekitar 40 orang atau yang di youtube juga bisa jika ingin berinteraksi silahkan Mungkin sambil menunggu juga Prof ada interaksi atau pertanyaan dari audiens yang di Zoom ataupun di YouTube mungkin izin Vira mau ngawali begitu ya Prof karena kalau Vira sangat terpantiknya itu ketika memang tadi kalau perempuan atau muslimah dan muslim ya Prof bisa mengubah sesuatu seperti tentang beredarnya mungkin produk-produk babi begitu ya Prof atau di bidang-bidang lainnya itu ternyata bisa memberikan perubahan yang signifikan begitu. Namun sayang mungkin belum bisa se perubah semerubah itu begitu ya Prof karena ada banyak kendalanya ada banyak kondisi yang tidak bisa kita idealisasikan dalam waktu cepat begitu. Namun kadang-kadang kalau Vira berpikirnya itu Prof bagaimana kita bisa bertahan sebagai ilmuwan muslimah ketika memang tadi secara jumlah mungkin yang mungkin yang beragama Islam tidak begitu sedikit ya Prof terutama di Indonesia. Tapi ketika Disamakan visinya, begitu yang ingin mengubah supaya semuanya itu halal, supaya semuanya itu sesuai aturan Allah. Mungkin tidak sebanyak itu, begitu ya, Prof? Jadi, bagaimana kita bisa bertahan dan juga bisa mewujudkan cita-cita kita? Ketika, katakanlah, mungkin ilmuwan Muslim atau Muslimah itu masih minoritas, begitu, Prof? Iya, yaitu ketika masih minoritas, yaitu tadi kita jangan menjadi berputus asa, ya, misalnya kita jadi tidak semangat gitu kita tadi harus tetap semangat gitu ya e, minoritas yang kita ingat dulu Rasulullah juga sendirian gitu. kemudian mm -hmm. ada si yang bunda Hawadiza yang e, mendampingi yang mendukung tuh hanya satu orang gitu ya. nah itu tuh e, makanya kita mengibroh ya ya kita tetap aja pada on the track gitu ya pada jalurnya Meskipun sendiri itulah kita gitu. Kalau sendiri, kalau ada satu masyarakat, saya harus termasuk di dalamnya. Kalau ada satu keluarga, saya harus termasuk di dalamnya. Dan kalau sendiri harus itulah kita gitu. Jadi eh, ya tetap semangat kita. Misalnya tidak jadi kemudian eh, apa sih? Eh, jadi ya tadi berputus asa gitu. Ya karena cita-cita yang jadi kalau kita bersungguh-sungguh kita yakin Allah itu akan menolong gitu ya, akan membantu. Uh, sebetulnya banyak hal gitu ya, uh, seperti ini aja. Uh, uh, misalnya vaksin gitu ya, vaksin itu yang kemarin baru-baru ramai vaksin itu kan medianya itu kebanyakan uh, peptonnya itu ya, peptonnya itu kan dari babi gitu ya, kemudian... Hmm negara-negara oke itu menunjuklah Indonesia ayo kembangkan vaksin halal gitu kan yang concern concern ke situ kan tadi sedikitan gitu ya nggak, nggak banyaknya terus harus gimana jadi jangan dilakukan ya ya lakukan kita lakukan dengan Bismillah ya semoga Allah terido semoga suatu saat memang uh, akan tercapai tadi ya Baldatun Taibatun Warabun Gopur itu yang mandiri dan metakin itu jadi Uh, ya, tadi kiatnya sih tetap semangat, gitu mungkin gitu ya. Tetap tetap semangat, masya Allah. Dan mungkin selalu berdoa juga, ya. Prof, tadi juga diingatkan ya. bahwa apa yang akhirnya kita capai pun itu hakikatnya adalah atas izin dan pertolongan Allah, masya Allah. Mangga, akan teteh, ibu bapak yang ingin berinteraksi juga menyapa atau mungkin bercerita juga ada tantangan pernah mengalami begitu ya ketika berusaha menjadi ilmuwan muslim atau muslimah, entah itu menempuh studinya atau mungkin melaksanakan penelitian seperti apa jika ingin dibagikan atau ditanyakan kepada Prof ini juga silahkan. Kalau sambil izin melanjutkan juga Prof mungkin. Kalau sekarang mungkin posisinya kalau Vira pribadi kan masih masih jauh begitu ya untuk sama dengan ibu bapak di sini atau apalagi seperti Prof Yeni. Namun terkadang kalau mau jujur gitu ya, bro, ingin ada rasa ingin ketika sudah merasakan mungkin menikah dan punya prioritas yang berbeda ketika dibanding sebelum single dan bisa secara bebas menempuh studi setinggi tingginya, tapi setelah menikah kan baru tahu gitu ya, Prof. Ternyata memang beda gitu ada switching yang kita tuh jadi lebih ingin banyak di rumahnya atau ingin bakti ke suami dan anak-anaknya, nah bagaimana atau mungkin dari Prof sendiri begitu apa yang akhirnya tetap melatar belakangnya untuk tidak apa-apa gitu tetap bisa balance itu tuh antara rumah dan juga kiprah di publiknya, Prof. Ya, uh, ya sebenarnya jika ditanya pada saat apa gitu ya masa terberat saya gitu ya, perjalanan saya adalah masa ketika anak-anak uh, saya tuh masih bayi. Oh. Jadi dulu uh, waktu itu uh, apa namanya tuh saya, misalnya, melahirkan. Gitu ya. Kemudian, uh, ada, ada cuti, yang cuti menyusui paling tiga bulan. Itu yang meninggalkan kampus. Kemudian, pada saat mau ke kampus, itu ya Allah, gitu, itu uh, kita pikiran tuh ada badan, tuh ada di lab, misalnya pikiran ada di rumah, itu tuh benar gitu ya. Jadi, uh, memang itu uh, salah satu tadi uh, tantangan bagaimana kita harus tetap berkreatif dan produktif gitu ya termasuk dalam pikiran. Jadi kita harus bagaimana kreativitas kita untuk mengatasi itu. Uh, tapi yang hal yang pertama ya kalau kita udah misalnya udah berpasangan ya tadi kita harus selalu berdiskusi dengan suami karena seorang istri itu uh, yang kalau tadi ya ridho Allah itu ridho orang tua. Tapi kalau udah menikah itu ya ridho suami. Artinya kita berdiskusi, kita uh, selalu berkomunikasi dengan izinnya. Tapi insya Allah kalau suami juga tadi sepakat bahwa uh, untuk menjalankan fungsi kehambaan dan kehalifahan itu adalah tugas pasangan ya, rizal dan nisa. Tidak hanya di, diberikan di pundak Rijal atau di pundak nisa, tapi bersama-sama insya Allah akan saling mendukung. Uh, tetapi tidak meninggalkan tadi yang uh, yang wajib juga gitu ya wajib misalnya seperti aduh saya tuh harus studi lanjut sedangkan saya, saya harus menyusui nah bagaimana mengatasi itu apakah bayinya dibawa gitu ya atau uh, 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 susunya air susunya di disimpan gitu ya di apa di kulkasin gitu ya nah itu tuh harus didiskusikan gitu jadi kalau misalnya kata semua itu ya udah sebaiknya jangan dulu misalnya off dulu Uh, kita bukannya berdebat atau menentang, ya tadi diskusikan. Kalau misalnya kita memang ya secara fisik atau secara mental saya inginnya ya off dulu ya itu ikutin gitu ya dengan yang mudah-mudahan tadi uh, apa namanya tuh ridho Allah ada ridho suami jadi dengan suami ridho Allah juga ridho gitu nah tetapi setelah kita dapat beraktivitas kembali misalnya anak-anak udah besar dan kita Uh, mau melanjutkan atau mau berkiprah, ya silakan. Itu sih masalah teknis. Tapi uh, secara prinsip tadi kita pokoknya cita-citanya ingin membangun uh, pribadi yang bertakwa, keluarga yang bertakwa. Sekarang misalnya bagaimana menjadi keluarga yang bertakwa? Ya kalau misalnya cekcok aja dengan suami gitu ya, suami melarang tuh kan misalnya itu nggak boleh gini-gini misalnya kita terus kita tuh menentang yaitu apakah itu keluarga yang bertakwa dan kita juga saling berdoa gitu saling mendoakan tadi kan ketika apa bagaimana Sayyidah Khadijah itu mendampingi Rasulullah itu mendukung dengan segala kekuatan ya tentu saja karena suaminya untuk menegakkan apa namanya itu masyarakat mutakin, kan? suaminya untuk menegakkan uh, negeri yang mutakin, jadi ya didukung sepenuhnya dengan dengan cinta, kasih sayang, kelembutan, jadi uh, diminimalisasi kecekcokan kayak gitu ya. Uh, kalau bisa dibicarakan di, di, dengan baik-baik, mungkin -baik, gitu ya. Insya Allah kita berikhtiar ya Ibu Bapak kita ya. semua untuk meminimal, mem meminimalisir cekcok dan juga memperbanyaknya atau mungkin mengikhtiarkannya itu untuk diskusi begitu ya Prof dan juga sama-sama menguatkan visi yang memang jika sudah seragam Insya Allah lebih mudah untuk bergerak di ya. tanah masing-masingnya antara suami istri dan juga, juga ya. mungkin anak begitu ya Prof yang kalau bicara tentang anak karena mungkin Vira belum ya sekarang Prof untuk amanah anaknya tapi sudah bertanya-tanya begitu mungkin cerita Prof atau mungkin dari melihat kolega-kolega kolega yang lain juga seperti apa biasanya untuk memah memahamkan kepada anak begitu, Prof, bahwa mungkin, oh ibunya tuh harus penelitian kemana, harus seminar di mana, jadi tidak bisa sebanyak ibu-ibu temannya yang lain begitu. Iya, nah mungkin di sini ada uh, Prof Tati juga mau sharing bagaimana uh, apa namanya tuh kiatnya, ada nggak, Prof Tatinya lagi melihat sih. Tadi udah pamit, uh, Prof Yenit, Prof Tatinya barusan oh iya tadi uh, ya termasuk ya. Pak Denny juga udah pamit uh, 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 apa sih namanya tuh kalau yang saya tahu ya kemarin itu ada ada uh, orasi guru besar uh, itu tuh farmasi ya Kita saya hadir ada Prof. Alia nggak datang Prof. Alia hmm, masih muda. Beliau itu masih muda, bisa memotivasi, juga menginspirasi. Kemudian, ketika uh, sambutan ada sambutan keluarga, ya, ketika acara orasi itu, sekarang mah ada sambutan dari keluarga. Nah, yang sambutan keluarga itu, putranya, putranya mungkin masih SMP atau SMA gitu. Nah, dalam sambutannya itu, uh, masya Allah, gitu ya, uh, uh, membuat kagum uh, uh, dia bercerita tentang ibunya itu. Jadi ini ini contoh aja sih jadi ngomongin orang dimaksud ngomongin orang itu untuk contoh yang baik. Jadi si anak itu e, apa namanya tuh e, bertestimoni gitu ya bahwa ibunya itu katanya e, kalau tidak pernah begadang orang yang disiplin. Jadi tidak pernah begadang. Katanya jam 8 tuh pasti udah tidur. Kenapa? Karena jam 1 jam 2 tuh harus sudah bangun mengerjakan segala tugas keluarga dan tugas dari kampus gitu ya tugas dari profesi tadi. Jadi katanya sebelum subuh itu udah tersedia masakan dan si anak-anak itu setelah sholat subuh itu udah siap sarapan. Jadi menunggu waktu untuk berangkat sekolah Masya Allah. Jadi begitulah harus mengatur waktu bagaimana seorang muslimah yang tadi dia banyak peran um, um, harus mengambil peran sebagai ibu istri uh, orang tua kemudian juga mesti yang berprofesi uh, itu seperti itu yang saya tahu ya dulu prof. Tati juga uh, menyetrika itu sampai jam dua malam katanya jam tiga malam itu menyetrika gitu dan lain-lain jadi ya memang uh, itu kekuatan perempuannya. Kalau perempuan ya kalau diistilahkan perempuan tuh memang multitasking gitu ya semua telinganya mendengar tangannya be, tangannya pak pik pak gitu pikirannya jalan gitu jadi matanya kemana gitu ya sambil menggoreng aja kita bisa sambil dengar kajian gitu ya dan katanya kalau para ihwan ma nggak seperti itu ya itu berarti kelebihan yang dianugerahkan Allah gitu ya bagaimana kita misalnya anak nangis kemudian ini harus skripsi harus diperiksa, artikel kena deadline dan lain-lain banyak sekali gitu ya. Terus harus meriksa ujian banyak sekali. Nah itu tadi ya manajemen waktu. Dan insya Allah Allah mampukan gitu ya. Itu tuh akan Allah mampukan. Tapi dan tidak sama setiap orang itu. Apakah sama seperti tadi? Tentu saja akan beda-beda. Jadi ya Allah itu akan memberikan uh, ujian atau memberikan beban itu sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, jadi uh, kalau kita merasa, aduh kok saya berat gitu ya gini uh, beban itu ya berarti itu kita mampu gitu ya menurut Allah kita itu mampu karena di ayatnya la yukalikulohunafsanilawasahai. Jadi uh, ya kita yakin Allah itu menolong uh, apa sih namanya tuh ya apa? Uh, intinya tadi ya manajemen waktu. Mungkin di sini ada senior saya juga ada Bu Nur, Bu Nur Jana juga eh, anak-anaknya itu semuanya berhasil. Eh, apa namanya? Namanya itu Ibu mau komen? Ada empat putra Ini ada. Enggak ada ya. Ada Bu Yusi, ada Bu Ana nih. Ada Bu Ana juga ada mau memberikan kiatnya Bu Ana. Ada profesor baru juga nih Prof Prof Rani. Oh ada, ayo perlahan-lahan. Tapi oke baru join seperti ini. Terima kasih sharingnya. Mendengarkan saja dulu, makasih. Iya. Itu, itu ibu Nur udah on cam, silakan Bu. Angga Bu Nur ya. Uh, ibu karena sudah jadi senior, dibilang jadi malah lebih senang mendengarkan ceramah dari anak ya. Karena Bu Yeni itu ukurannya Seanak ibu, jadi ibu hadir ini karena apa ingin mendengarkan bagaimana sih anak saya memberikan ceramah dan ternyata ibu senang ceramahnya bagus ya ini uh, agamanya juga ya ini sesuai dengan orangnya memang orang yang beragama baik ya beragama Islam baik uh, apa cuma ada satu hal yang tadi itu agak terpikir ya seperti yang ibu Yeni bilangin begini <tuh> uh, apa selatin yang beredar di pasaran sebenarnya sudah lama kita tahu bahwa selatin yang beredar di pasaran memang kebanyakan dari babi karena kalau dibuat dari sapi biayanya mahal untuk pengolahannya ya kan maka sekarang ini orang menjual puding segala macam itu terbuat kebanyakan dari selatin yang dari rumput cuma sebagai pencampur sehingga ibu pernah kalau anak-anak beli selatin tahu nggak itu terbuat dari ini Terus katanya, tapi kan nggak semua, Ma. Memang kita nggak tahu nggak semua. Jadi kalau membuat di rumah, kita pilih yang terbuat dari apa selatin yang untuk makanan ini, yang halal. Gitu. Tapi katanya kita tidak bisa menghindarkan kalau seandainya kita disuguhin orang eh, selatin yang terbuat dari apa, eh, babi. Karena tidak semua orang terpikirkan seperti itu. Nah ini juga barangkali tugas kita sebagai seorang apa wanita muslimah Indonesia ya, yang penduduknya beragama Islam, bisakah kita me, me, apa namanya, membatasi beredarnya selatin yang di Indonesia ini hanya boleh selatin sapi misalnya, itu sulit ya. Ya Jadi akhirnya Ibu berpikir kalau kita harus makan juga eh, disugin orang, ya kita berdoa aja semoga itu halal, halal, halal. pada kali begitu ya satu kemudian ada lagi satu tadi tentang trigliserida barangkali bu ya ini ada keceplasan dikit ya e, gliserin itu tidak sama dengan trigliserida trigliserida itu kan e, dari asam lemak ya jadi dari asam lemak yang bergabung dengan gliserol, kalau gliserin ialah gliserol tapi barangkali itu cuma lupa aja kali <laughs> sekian saja yang jelas ini ibu yeni profesor yeni hari ini sukses membawakan tema yang sesuai dengan judulnya dan Ibu ikut ibu, ibu ikut senang sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Ya sama-sama. Ya. ya kalau uh, tentang gliserin itu nama dagang gliserin ya. Uh, sebetulnya itu uh, strukturnya tuh kebanyakan ya gliserida kalau nama kimia. Nama dagangnya gliserin. Hmm. Glycerol. Oh, ah, ya, glycerol, arti... Ya, empat kali. Kalau gliserida itu adalah eh, eksi, apa, senyawa yang terbentuk antara gliserin atau trig, eh, trigliserida, antara trigliserida, tiga. Glycerol dengan asam lemak. Glycerol dengan asam lemak ya. Nah, itu yang yang namanya trigliserida. Ya kan? Kalau nggak salah. Masih ingat dikit-dikit, tapi nggak tahu ibu juga ya mungkin salah. Ya mungkin kita pastikan ya kalau gliserin itu memang eh, semua komponen kosmetik itu ada gliserinnya. Nah, apakah gliserin itu pure gliserol atau eh, tadi gliserida ya? Nanti kita cek. Oke deh. Terima kasih. Ya makasih Bu uh, koreksinya barangkali salah juga ya. Hatur nuhun. <laughs> Sukses ini. ya, Yen. Ya. Amin. Makasih. Ini ada Bu Yusi. Ya. Ibu lihat ada ya, juga tersiap. pertanyaan tuh, ada juga pertanyaan, ada juga komentar di chat eh, Tevira. Oh, ya. ada. Mungkin izin melanjutkan Prof untuk pertanyaannya ternyata masih ada yang ingin bertanya. Kali ini dari Teh Husnul Fatimah terkait dengan keistiqomahan dan semangat lagi Prof karena kadang-kadang ketika lagi sedih, lagi mungkin banyak masalah juga, mungkin kadang-kadang ingin menyerah dan sebenarnya butuh penguat keimanannya begitu. Kira-kira apa yang bisa menguatkan kita untuk tetap istiqomah, Prof, entah itu secara keimanan ataupun juga secara ke karir kita di bidang masing masing-masingnya begitu, Prof. Ya. Ya karena tadi ya, kita tuh perempuan yang kuat ya rapuh gitu ya. Kita itu kuat sebenarnya tidak ada katanya yang lebih kuat dari perempuan. Tapi ya rapuh juga gitu. Jadi ada saat-saatnya, ada saat-saat Uh, ya uh, di hadis aja iman itu bisa naik turun gitu ya sehingga harus selalu diingatkan lagi diingatkan lagi gitu. dan begitu juga dengan kita uh, seperti tadi di kiat yang saya sampaikan jangan menyerah gitu ya kalau kita gagal atau kita sedih atau apa kita harus uh, kembalikan kepada Allah karena Allah Allahlah tempat bergantung jadi uh, bertawakallah kepada Allah kembalikanlah kepada Allah gitu ya. Karena Allah yang menolong, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memampukan, ya kita maaf apa gitu. Jadi kembalikan kepada Allah. Mungkin itu untuk apa namanya itu untuk memberi kekuatan ya tadi dan kita selalu selalu berdoa dan jadikan tadi kegagalan itu malah kita menjadi lebih kuat dan kita ingat juga kita selalu ingat bahwa apa yang ditimpa kepada kita? Artinya kita mampu mengatasinya. Belum tentu saya mah semampu PT. Uh, gitu ya. Kalau misalnya uh, ada yang sedang diuji misalnya. Ya, uh, ya mungkin bagi kita hal biasa, tapi bagi orang itu adalah hal luar biasa. Itu seperti saya sampaikan tidak sama gitu. Jadi kita ingat saja bahwa tugas kita ini adalah tadi. Fungsi dan peran kita itu adalah hamba dan Khalifah Allah. Apakah misalnya yang saya keluhkan ini, yang saya rasakan kesedihan ini tuh uh, mengurangi apa ya, mengurangi karya Amal Soleh kita gitu ya, atau akan menambah atau apa? Gimana ya? Uh, saya juga yang nggak tahu ya uh, persisnya. Tetapi kalau yang saya rasakannya tadi. Dengan mengembalikannya kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah, insya Allah menjadi uh, apa tenang gitu, mem mem memberi ketenangan. Artinya bukan Ayu udahlah biarkan aja gitu masalah itu nggak diurus atau nggak diselesaikan, Kumaha Allah ya nggak gitu juga gitu karena karena uh, ada kita yang terlibat di situ berarti uh, berarti kita harus harus berusaha gitu ya berusaha bangkit berusaha uh, melakukan atau sebetulnya Allah itu misalnya sedang menolong kita gitu ya sedang menguatkan kita gitu. kembali yakin ke, ke situ gitu mungkin gitu ya nggak tahu ya bisa menjawab atau tidak permasalahan <tuh> menjadi bekal untuk Teh Ustaz Fatimah dan juga untuk kita semua ya akan Teh Ibu Bapak semua bahwa kembalikan ke Allah sampai kita juga berusaha secara pribadinya untuk bisa bangkit dan selain tadi ada mungkin semacam penyemangat dan pertambahan begitu ya dari Bu Nurjana. Kali ini ada juga Prof J membacakan dari Bu Yusi Barokallah untuk Prof Yani pengalamannya dan salut Masya Allah dengan suaminya yang selalu bijaksana dan mendukung penuh karir dari Prof Yani Masya Allah, Barokallah Prof. Dan sudah banyak juga yang mengucapkan Barokallah atas sharingnya kali ini dari Bu Rani, Masya Allah. Dan barangkali karena sudah banyak Perbincangan yang sangat inspiratif buat kita semua ya, mengerti Ibu Bapak semua. Kita mungkin sudah tiba di penghujung dan kali ini kita saatnya untuk menyimak closing statement, Prof. Atau mungkin penutup sebagai bekal tambahan untuk kita semua terkait menjadi ilmuwan Muslimah ini. Kira-kira penutupnya dari Prof. Seperti apa? Uh, ya sebagai penutup gitu ya. Tuh. Mungkin uh, ya tadi terima kasih ya atas kehadiran semuanya. Uh, sebetulnya penutupnya ya tadi sesuai dengan kiat kiat tadi ya kita tidak berhenti uh, selalu berdoa dan menggantungkan diri kepada Allah gitu karena kadang ya kita membaca pun misal kita ini banyak membaca kita berliterasi kita ingin menyelesaikan tesis misalnya kita ingin menyelesaikan disertasi uh, udah banyak membaca udah berusaha kok selesai-selesai uh, gitu kok uh, mandek terus gitu, sampai segini nah itu eh, tadi selalu memohon pertolongan Allah karena eh, kalau sudah waktunya jadi kalau sudah waktunya jadi kita yakin dengan Kodalullah ya dengan takdir Allah bahwa segala sesuatu itu udah eh, udah ada ketentuannya masing-masing secara terperinci gitu ya jadi kalau udah saatnya itu tuh tiba-tiba lancar aja gitu tiba-tiba selesai aja ya kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan kepada saatnya itu kemudian diberi kemudahan diberi kelancaran kemudian uh, selalu ditolong gitu ya eh, uh, selalu memegang apa ya tadi eh, uh, tuntunan pedoman yang benar gitu ya karena kita memiliki cita-cita yang tinggi tadi ya cita-cita yang eh, uh, semoga Allah meridhoi gitu apa langkah kita uh, untuk mencapai cita-cita kita itu. Mungkin gitu. Jadi kita selalu memegang pedoman, memegang tuntunan yang kita yakini yaitu Al-Qur'an. Mungkin gitu ya. Teh. Terima kasih. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi pedoman untuk kita semua selalu ingat akan apapun yang kita kerjakan. Sekali lagi jazakillahu Prof Yeni banyak juga yang mengucapkan barokah Allah di kolom chat mungkin jadi doa untuk Prof Yeni dan keluarga untuk seterusnya semoga semakin banyak kebermanfaatan dan inspirasi yang bisa dibagikan kepada umat ya Prof untuk menjadi semangat bagi kita semua dan sebelum ditutup mungkin kita akan ada pemberian sertifikat Prof izin sebagai ucapan terima kasih dari panitia penyelenggara bidang al Aljihad Unpad, yang Insya Allah akan diserahkan sertifikatnya langsung oleh Kabid al Aljihad Universitas Wajajaran teh yang untuk memberikan secara langsung kepada Prof Yeni, silakan mungkin kita akan panggilkan sekali lagi ya kepada Yanti Rubianti SCMC si psikolog untuk memberikan sertifikatnya kepada Prof Yeni. Baik terima kasih Teh Vira, terima kasih banyak Prof Yeni atas materinya sharingnya sangat inspiratif dan betul-betul menyentuh ya dan membumi konseptual tapi membumbi ya mungkin karena itulah jadi profesor ya Prof Yeni ini ya e, apa yang disampaikannya hmm. konseptual tapi terasa gitu bahwa itu e, sudah melekat dalam diri Prof Yeni dan mengajak kita sama-sama untuk e, bisa mencapai tadi ya derajat yang paling tinggi sebagai muslimah e, ini saya mewakili dari e, seluruh e, panitia dan kabit apa e, Muslimah dan juga dari DKM Al Jihad menyerahkan uh, sertifikat penghargaan atas kesediaannya uh, kepada Prof. Dr. Yeni Puah Yuni Harta TMSI uh, sudah menjadi narasumber di acara Kadijah dan ini memberikan khasanah baru juga untuk kami semua ini yang hadir rata-rata eh, uh, hampir 70 persen kayaknya dosen ini. Uh, biasanya lebih banyak ada ibu-ibu juga yang, atau ada alumni, atau, lebih banyak dosen di UNPAD yang hadir ya, dan beberapa mahasiswa S2. Saya serahkan Prof. Yeni sertifikatnya uh, secara simbolis, nanti insya Allah untuk filenya dan uh, apa fisiknya dikirimkan ke Prof. Yeni secara pribadi. Mangga Prof. Yeni saya serahkan uh, sertifikatnya. Baik, diterima ya jazakumullah khairan kasiro Amin. pada semuanya. Amin atas semua doanya ya. Uh, semoga Allah uh, melimpahkan barokah, uh, rahmat Amin. dan magfirah juga terutama dalam bulan Ramadan ini menjadi karya amal Amin. soleh kita semua uh, dan Amin. dicatat Allah menjadi amal soleh yang uh, apa dalam rangka mewujudkan cita-cita yang tadi. Terima kasih. Amin ya, ya. rabbal alamin. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya izin apakah mau foto bersama teh mm -hmm. iya. mangga boleh ini udah banyak beberapa yang ini on, on open kamera ada prof rani tuh. iya ada Prof pro, ini ada oh iya mangga oh, teh. sudah buka itu jahane tapi ke, Ketutup sama background. oh iya iya bentar lupa lupa. Ada Ibu Mega juga ini dari Kimia ITB ya. Terima kasih uh, Ibu Mega sudah hadir juga. Ya Ibu, terima kasih. Ibu Nur Lela, Mangga yang bisa buka kamera. Ini yang motor siapa? Fira, Fir? Boleh. Ya. Hey. Mangga, angkatnya Ibu apa yang masih mau mengaktifkan? Mungkin masih ditunggu. Insya Allah kita akan fotonya ada dua slide di pagi hari. Kalau sudah ada Jadi Teh tuh ya. udah buka, udah cantik tuh. Berarti berarti ada Teh tuh, ada Teh Cita. Ya, Siap, <laughs> <laughs> sudah Semakin ini banyak ya. Yang. ya. Nah, Ibu Nurela juga baru buka juga. Tunggu dulu sebentar Teh Siap. Ayah. Ya, sudah kelihatannya ya boleh beri reaction mungkin ya untuk Prof Yeni dan kita semua. Oke, okay. kalau cukup mungkin atau Ibu Nurjana mau mengaktifkan lagi Ibu? Alhamdulillah, <laughs> siap. <laughs> kalau Teh Mega, Ibu Mega pakai jempol aja boleh, kalau yang mau pakai jempol <laughs> atau pakai lap <love> juga boleh. <laughs> mungkin kita akan dipandu ya, satu, dua, tiga, nanti uh, di fotonya ada beberapa, ada dua slide, jadi boleh stay senyumnya, stay gayanya untuk karena tidak tahu ada di slide berapa ibu, ibu bapak. Jadi slide pertama dulu satu dua tiga sekali lagi di slide pertama ya satu dua. kalau mau ganti gaya boleh ibu satu dua tiga Sip. sekarang ke slide dua satu dua tiga slide dua sekali lagi satu dua tiga Alhamdulillah semuanya sudah tertangkap cantiknya di tempat masing-masingnya dan menjadi partisipasi yang aktif berarti ya dalam forum kita di pagi hari ini Kadija bersama Prof Yeni semakin menambah semangat dan kebersamaan sebagai muslimah yang insya Allah berikhtiar menjadi ilmuwan yang penuh berkah dan Amin. karena kita sudah sampai di penghujung mungkin ada lagi dari Teh Iyang Teh cukup cukup saya udah takjub dari tadi <laughs> Selesa <-selesaian. laughs> Insya Allah. Sama ya, hijau. ya, slide-nya hijau biar teh ya. Iya, slide hijau. Ini <laughs> <Demi> teh yang. Mohon. Iya, jejak kelahiran kasiran dan semuanya ini hadir rombongan kimia nih banyak ternyata. <laughs> ada Bu Hana, ada Bu Restu, Bu Evri, eh uh, perawatan juga banyak ternyata ya, ada Bu Desi dan beberapa teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih banyak sudah hadir. Mangga Bu Fira silakan ditutup aja. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah, semoga bisa bertemu kembali. Ibu Bapak, mereka semua di Kadija, Kadija atau di Kipas berikutnya hanya di kajian yang diselenggarakan kan oleh bidang muslimah atau mungkin juga oleh bidang-bidang lain di Al-Jihad, Universitas Bajajaran. Al karena itu kita untuk hari ini bisa akhiri saja dengan sama-sama membaca Hamdallah Alhamdulillah. alhamdulillah istighfar dan doa ya kepada tuan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa sekali lagi jazakumullahu khair untuk ibu bapa dan kita semuanya sudah menghadiri semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dan spesifiknya kita ucapkan terima kasih kepada prof yang telah membagikan ilmunya kita saling mendoakan semoga dimanapun berada senantiasa Allah karuniakan kesehatan dan keberkahan terutama di bulan Ramadan ini izin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh